Christian Karaska sudah menunjukkan kepada kita suaranya yang sangat indah. Dan sementara itu Ferdinand Sinaga juga tak mau kalah. Dia juga akan menjadi seorang presenter yang membawa Anda jalan-jalan untuk melihat bagaimana suasana juga keadaan dari mes para punggawa Persisam Putra Samarinda. Ini dia. Halo pemirsa pecinta Sport One, saya Ferdinand Sinaga dari Persisam. Ini sekarang saya berada di Gor Segiri, ini adalah markas Persisam. Mari kita lihat bagaimana suasana di dalam, kita lihat sekarang, oke? Di sini ada Mas Supriyono, yang pemain yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Liga Indonesia. Lagi nonton TV aja, gimana nih? Kabar-kabarnya gimana? Ya, baik-baik aja nih. Besok siap tempur aja nih. Hah? Gimana nih persiapan untuk besok nih, pertandingan melawan Persita? Kemarin kan Persita cukup tampil bagus lawan Mitra Kukar, bisa nahan. Gimana menurut Mas Supri nih? Ya kalau menurut saya sih, ya kita lebih bagus. Kemarin kita bisa ngalahin Persib Bandung kan. Ya mungkin kita optimis aja lawan Persita. Begitulah komentar dari Bang Supriyono yang komentarnya siap tempur melawan Persita Tangerang ya. Ini top skor kita Persisam. Kone, halo Kone, apa kabar? Baik, baik. Kebetulan dia bisa bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia aja ya. Gimana kesiapan untuk pertandingan besok lawan Persita Tangerang? Yes, I hope we win tomorrow insyaallah, but we have to work hard because it's not easy to play two more times at home and win more time because only for 4 days difference days before the game, but I hope we win tomorrow insyaallah. Ya, itulah pemirsa laporan dari Permes Persisam Samarinda. Saya Ferdinand Sinaga, TV One mengabarkan.